This is size, this your time. Ukuran tirai sebelum dijahit panjang 232 cm dan tingginya adalah 116 cm. Kemudian lipat menjadi segitiga berlawanan seperti ini. Kemudian bagian atas adalah 30 cm bagian kanan. Setelah itu lipat saja ke bagian bawah. Kemudian beri tanda dengan cara menggunting sedikit, memotong sedikit. Kemudian bagian atas, bagian kanan. Setelah itu bagian kiri sama, ukurannya adalah 30 cm. Kemudian ini adalah ukurannya, potong saja menggunakan gunting, putuskan sehingga sama antara kiri dan kanan. Kemudian ini adalah bagian tengah-tengah. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah bagian tengah-tengah 26 cm untuk ukuran bagian tengah. Kemudian di sini adalah 3 jari, garis saja. Kemudian bagian kiri juga 3 jari, garis saja, kiri dan kanan 12 cm. Keseluruhannya adalah 12 cm. Setelah itu potong sedikit menggunakan gunting yang tajam. Setelah itu buka. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Potong bagian kanan, yaitu ukurannya 6 cm. Setelah itu potong juga bagian kiri, yaitu ukurannya adalah 6 cm. Sehingga kedua ini adalah ukurannya 12 cm. Bagian tengah-tengah. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Setelah itu, ini adalah bagian yang sudah dipotong. Temukan potongan 1 dan potongan 2. Kemudian garis. Setelah garis, ini adalah hasilnya. Bagian kanan sudah digaris. Setelah itu, bagian kiri sama dengan bagian kanan. Temukan titik bagian pertama dengan kedua. Kemudian garis. Setelah itu, ini adalah garis pertama dan garis kedua. Dan potong bagian yang sudah digaris menggunakan gunting yang tajam. Seperti ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah bagian kiri. Sudah saya potong. Kemudian pisahkan sedikit. Setelah itu, bagian kanan potong juga sama dengan bagian kiri. Setelah itu pisahkan sedikit. Ini adalah bahan gorden yang sudah dipotong. Kemudian ini bagian tengah-tengah. Kemudian yang saya gunakan ini adalah tali. Ikuti tangan saya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Please share this video. Kemudian gunakan tali. Temukan garis tali ke bagian tengah. Iya, seperti ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Bagian kiri sudah selesai. Bagian kanan sama halnya dengan bagian kiri. Garis saja seperti ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Setelah digaris antara kiri dan kanan, potong saja kedua bagian itu. Dimulai dari bagian kanan, kemudian potong juga bagian kiri. Setelah itu pisahkan antara keduanya. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Please share this video. Please click subscribe. Ini adalah ukurannya 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm. Kemudian diakhiri dengan 4 cm bagian kanan. Kemudian bagian kiri 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm. Kemudian diakhiri dengan 4 cm. Setelah itu, saya akan membuka sedikit bagian yang sudah diukur. Bagian kiri yang sudah dibuka, kemudian bagian kanan saya akan membuka juga. Seperti ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah hasil sementara yang sudah dipotong. Kemudian lipat saja. Dimulai dari bagian lebar atau bagian bawah. Lipat, 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 lipat saja seperti ini. Kemudian jahit. Kemudian jaraknya dari jahitan ini adalah
yang ditentukan. Dari 10 cm lipat saja bagian bawah. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Jahit saja. Oke, ini adalah ukuran jarak tirai, yaitu 3 cm. 3 cm. 3 cm. Lipat saja dari bagian 10 cm, kemudian beri jarak yaitu 3 cm. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah tutorial gorden bermanfaat untuk Anda yang baru belajar menjahit gorden. Please share this video. Please click likes. Please click subscribe. This is for you, free. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Video ini saya buat lebih kurang 8 menit untuk Anda. Dan 8 menit itu mudah-mudahan jika Anda mempelajari tutorial gorden ini, maka Anda akan bisa membuat gorden. Iya, tentunya dari tutorial gorden. Lipat saja, kemudian jaraknya adalah 3 cm. Dari awal hingga bagian akhir, perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, okay, you understand? Oke, okay. Lipat saja. Kemudian jarak lipatan itu adalah 3 cm. Kemudian bagian kanan sudah selesai. Bagian kiri juga. Lipat saja. Berawal dari 10 cm, lipat ke bagian bawah. Kemudian beri jarak yaitu 3 cm. 3 cm atau 3 cm. Lipat saja. Lipat saja. Kemudian lipat saja. Setelah itu lipat saja. Kertas putih yang di tangan saya bagian kiri itu adalah ukurannya 3 cm. Bagi Anda yang kurang paham mengenai video di yang saya buat ini, silakan klik komentar, comment. This is comment. Please share this video. Oke, okay, lipat-lipat saja seperti itu. Dari 10 cm, kemudian diberi jarak yaitu 3 cm. Oke, okay, setelah dilipat dari kedua bagian itu seperti ini. Bagian pertama yang sudah dibuat, bagian kedua juga dibuat. Oke, okay, terima kasih untuk Anda semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan likes video kami. Please share, please likes, please share this video. Salam free for you, tutorial gorden.